بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadan rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahabihi wa mawala wa man tabi'ahudah ila yawmil qiyamah. Amma ba'du. Pada saat ini saya akan memenuhi permohonan dari beberapa sahabat dan beberapa pemirsa. Tentang amalan agar segera naik haji, atau paling tidak ada nasib dari Allah SWT, bisa naik haji, berangkat ke Tanah Suci Mekah, dan menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji beserta umrohnya kemudian berziarah ke makbarah atau hujrah syarifah makam Rasulullah SAW yang ada di Masjid Nabawi Kota Madinah Al Munawwaroh Mohon diperhatikan, insya Allah dengan amalan ini asal syaratnya dijalankan dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan, kepada Allah Swt maka e, niscaya harapannya untuk bisa ke tanah suci beribadah haji ataupun umroh akan terlaksana Allahumma amin Ya rabbal alamin nah, namun sebelumnya saya sampaikan e, testimoni saya atau pengalaman saya dengan Fadilah e, Keutamaan dari amalan ini, karena uh, tidak semata-mata saya berani menyampaikan amalan ini kepada uh, hadirin wal hadirat semua, kecuali ini adalah benar-benar telah saya uji, ya, telah saya laksanakan, dan alhamdulillah ternyata berhasil. Ya. Uh, saya sampaikan saja kronologisnya waktu itu. Nah, untuk lebih jelasnya, saya daftar naik haji itu tahun 2003 bulan rajab. Ya, saya masih ingat waktu itu, karena saya mendapatkan rezekinya untuk ongkos waktu itu dengan nilai 27 juta itu ya di bulan rajab tersebut. Ya, masanya saya lupa lagi itu. Nah datang saya ke kantor Kementerian Agama kalau dulu disebutnya Depag Kota Madia, Bandung ya, di Jalan Cilimus tuh, kawasan Soekarno Hatta ya nah, karena kebetulan ada teman saya punya teman yang dinas di sana pas di bagian biro perjalanan Haji nah ternyata begitu datang ke sana jawabannya terlambat. Ya, bahkan ini guyon saja sampai diketawain. Ya, karena mengingat waktu Rajab itu sudah mendekati terpaut hanya dua bulan lagi untuk masuk mikot zamani atau batas waktu pelaksanaan ibadah haji yaitu dari bulan syawal dan dulqadah serta Dhul Hijjah. Nah otomatis waktu itu jawabannya aduh mohon maaf udah tutup tapi saya menerimanya dengan ikhlas ya, dengan lapang dada saya ngomong ya nggak apa-apa kalau udah tutup ya nggak apa-apa tapi kan saya daftar boleh oh iya kalau daftar boleh silakan isi formulir ya udah yang penting saya daftar bahwa saya mau naik haji gitu aja saya berangkat Allah yang menentukan Nah, saya dikasih formulir, saya isi lalu sampai komplit ya nama lengkap, tanggal lahir, sesuai KTP lah, alamat, nah, nomor telepon. Ya udah, saya pulang dari uh, Depak atau kemenang saat ini. Ya, saya masih ingat duitnya saya simpan di BRI ya, karena takut terganggu juga. Kebetulan pesantren kita waktu itu memang sedang melakukan renovasi pembangunan. Nah, Eh, hari berganti minggu ya bulan sampai akhirnya di bulan Ramadan ya. saya masih ingat di bulan Ramadan nah, kebetulan saya punya paman dan bibi di daerah Palti Lucijerah itu punya kegiatan rutinitas bulanan yaitu pembacaan sholawat nariyah sebanyak 4.440 kali berjamaah ya setiap malam Jumat kliwon. Nah, karena bulan Ramadan maka dipindahkan waktunya menjadi Kamis sore langsung buka bersama. Nah, Alhamdulillah saya waktu itu bisa ikut setelah salawat nariahan di Palti Lucijera itu di rumah paman dan bibi saya. E, maka sampai buka bersama saya pulang teraweh saya di sini di rumah karena santri menunggu Nah setelah teraweh di sini juga ada rutinitas manakibat ya yang selalu dilaksanakannya malam Jumat nah waktu itu setelah taraweh dan witirnya nah kami e, melaksanakan rutinitas manakiban Sultan Aulia Tuan Syekh Abdul Qalijilani tersebut. Nah, ya, maka e, ada kejadian yang saya tidak duga, ya, e, di mana saya itu setelah selesai manakiban diserang rasa kantuk yang tidak bisa ditahanlah. ya. Nah, akhirnya habis doa Ya, selesai acara yang lain e, ramah tamah ala kadarnya saya kalau sudah sangat tidak kuat lagi ngantuk masih pakai gamis masih pakai peci putih segala ya nah, akhirnya saya lari ke kamar saya jatuhkan tubuh saya ya saya baringkan ke tempat tidur akhirnya saya tidur nah, ternyata begitu saya tidur Uh, saya mimpi ya berada di satu tempat di de pas dekat uh, apa masjid ya saya di luar gitu di pas dekat masjid uh, kebetulan posisinya masjid itu pintu masuknya dan keluarnya itu di dekat uh, ininya di depan di dekat, dekat, dekat mihrab nah itu masya allah. Ya saya asing karena belum pernah ke tempat itu, ya ke masjid itu belum pernah. Ah, Orang-orang berjubel, wah ber, berbondong-bondong datang ke tempat itu dan berburu masuk ke tempat itu. Nah saya lihat aja dari kejauhan ini tempat apa ya masjid apa? Saya baru lihat ini e, baik bangunannya terutama e, situasinya. Nah kebetulan ada orang waktu itu ya dekat saya ada orang lah agak tua. Nah, saya tanya, mohon maaf Pak, assalamualaikum. Uh, saya mau tanya Pak, ini tempat apa? Kok oh, orang-orang banyak gitu? Nah maka orang itu menjawab, loh, kok ada yang nggak tahu ya? Nah, kata saya, ya makanya saya nanya Pak, ayo dek cepat masuk, ini makamnya Rasulullah, ya, ya. ayo cepat membuka sini, ini makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya saya lari kok kok saya lari itu sepertinya nggak ada hambatan pada e, orang-orang kan berjubah ya macet loh gitu padat ya mau mau masuk susah mungkin tapi saya kok digampangkan sama Allah itu gampang tak 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 masuk begitu saya masuk saya lihat itu eh, makomnya itu ditutupin sama e, kain kain hijau ya kain hijau tutupin begitu saya masuk saya assalamualaikum ya rasulullah nah baru saja saya masuk dan baca salam seperti itu saya langsung bangun begitu saya bangun lihat jam setengah dua malam pada saya ingat saya tidur itu nggak kuat itu setengah dua belas ya nah jadi setengah dua saya bangun nah langsung bangun itu terasa fresh gitu ya terasa seger nah terasa seger bahkan saya langsung dalam hati yakin, wah ini sepertinya saya berangkat nih tahun ini. ini. Ya, ya udah aja, saya langsung ke air, ambil wudhu, saya sholat tobat, saya sholat hajat, sholat tahajud. Ya, saya langsung menyampaikan, ya Allah mudah-mudahan mimpi saya menjadi kenyataan. Nah, kodarullah ya, besoknya saya ditelepon dari teman itu yang di kan gitu dari kemenag sekarang. Nah, halo, gimana nih? Mau nggak naik haji itu jadi nggak? Saya antara percaya dan nggak percaya ya. E, saya jawab, ya iyalah. Saya bilang, e, mau atau? Ya cepat katanya ke sini bawa duitnya, bawa ongkosnya. Kebetulan nih ada yang mengundurkan diri dari Jakarta. Allahu Akbar. Ya, akhirnya saya ke BRI. Nah, kemudian saya lari ke Kemenat, saya kasihkan uangnya, dapat kwitansi dan apa e, info untuk keberangkatannya karena saya mandiri waktu itu, saya nggak nggak ikut KBIH yang mana-mana, ya, saya nggak ikut e, bimbingan manasiknya ke ada kelompok KBIH kan ya, e, saya nggak nggak ikut kemanapun, saya mandiri aja, jadi berangkatnya e, Kemenat melalui, melalui ya kemana atau depan. Nah, coba bayangkan bulan Rajab daftar, bulan Ramadan ada keputusan, bulan akhir bulan Syawal saya berangkat. Ini saudara-saudara juga, tetangga-tetangga juga kaget. Karena kan biasanya kalau yang mau berangkat hajian itu sekian bulan dulu udah ada info ya diumumkan. Bahkan sekian tahun saya akan berangkat tahun sekian. Ini saya bayangkan Rajab, Syaban, Ramadan. Ya. Syawal berarti empat bulanan lebih lah ya, lebih sedikit. Saya berangkat dari daftar yang udah dinyatakan tutup tapi Allah Swt berkata lain. Nah, yang perlu diingat, ya, e, ternyata, ya, Subhanallah, ternyata e, posisi dan lokasi serta kondisi yang saya lihat dalam mimpi waktu itu persis dengan kenyataannya, persis dengan kenyataannya, ya, saya masuk ke e, Raudoh, ya karena dalam sebuah hadis kan Rasulullah SAW bersabda Bain hujrati wa mimbari jannah antara uh, kamarku dan mimbarku ya karena Rasulullah SAW itu kan tinggalnya dekat, di dekat Masjid Nabawi itu jadi antara kamarnya beliau ya sharifah uh, sama mimbar itu dekat nah diantaranya itu ada lokasi uh, namanya raudhah ya taman dari teman-teman Sudah itu tempat favorit sama orang berdesak-desakan di situ berburu di situ dan pengalaman saya itu persis apa yang dalam mimpi saya saya datang ke situ alhamdulillah masuk ya waktu itu masuk masjid Nabawi malah saya yang pertama kali begitu gerbang dibuka saya pas datang saya langsung masuk saya nggak tahu mau duduk di mana ini karena kan nggak ada orang nggak teman nggak tahu nah, pokoknya saya pikir saya duduk pokoknya di dekat mimbar aja lah udah saya jalan terus saya duduk dekat mimbar setelah saya ke masjid, setelah tahajud, setelah segala macam, setelah sholat taubat, setelah tahajat, gitu kan? Nah, sampai subuh, habis subuh orang berlarian, ya ke tempat saya duduk gitu. Saya kaget, kok orang-orang pada kesini gitu, berbonong-bonong, berdesak-desak. Nah, saya nanyain lagi waktu itu sama seseorang, ingat saya, orang Surabaya. Persis pertanyaan saya waktu di, di mimpi itu. Mas, maaf mas, saya sewu mas, ini tempat apa? Jawabannya sama juga. Loh, kok jenengan nggak tahu ya? Iya mas, makanya ini kan makamnya Rasul. Akhirnya, saya malu itu sama Rasulullah SAW. Berarti saya selama, dari mulai masuk masjid, solat ya, duduk di situ itu di, di ya pas di sisinya makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, masya Allah, pantasan gitu. Persilam mimpi. Dan ketika saya mau keluar, mau pamit, itu saya lihat ya, karena saya penasaran. Saya lihat ke depan ada ada celah tuh di dinding makamnya. Lah beliau itu saya lihat ternyata persis juga jadi kain kelambu makbarohnya makamnya itu warna hijau ada kaligrafinya tulisan e, benang emas itu persis yang saya lihat di, di mimpi itu pokoknya ya pengalaman saya jangankan orangnya jangankan nabinya makamnya saja kalau mimpi itu persis dengan kenyataannya Insyaallah ya makamnya saja itu bukan hoax ya apalagi nabinya ini sesuai hadis riwayat Imam At-Tirmizi bahwa barang siapa mimpi bertemu dengan Rasulullah Insya Allah itu adalah nyata itu benar li anna syaitan la yatamassalu bi ya sabda nabi karena sesungguhnya setan itu tidak tidak bisa menyerupaiku itu kan Nah, Alhamdulillah dalam hal ini saya sampaikan ini bukan ujub ria, naudzubillah bukan sombong takabur. Mudah-mudahan ini menjadi bains untuk saya lebih meningkatkan mahabbah saya kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW dan menjadi ibroh, ya, pelajaran bagi, bagi, para pemirsa semua. Saya Qadarullah mimpi uh, makomnya Rasulullah SAW, ya, itu beberapa kali lah, ya bahkan mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamnya, alhamdulillah saya mengalami dua kali, ya apa tipsnya itu amalannya untuk seperti itu ya amalannya perbanyak saja, sunnah-sunnah Nabi jalankan, Qabliyah, Ba'diyah tahajud, witir, salat doha, salat taubat, salat hajat, salat istiqoroh, salat-salat sunnah perbanyak sholawat ya sholawat e, terus baca ya mau sholawat naria mau sholawat fatih mau sholawat syifa mau sholawat e, nuril anwar mau sholawat apa saja karena sholawat itu banyak sekali redaksinya ya paling pendek sholawat jibril itu kan sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad atau salawat Ibrahimiyah Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim dan seterusnya. Yang penting perbanyak melakukan sunnah Nabi, perbanyak salawat salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mimpi bertemu beliau Rasulullah sallallahu alaihi Nah, untuk kaitannya dengan ibadah haji itu ya sehingga saya mengalami eh, uh, kronologis tadi ya ada amalan nah, kalau e, para pemirsa mau ikut mengamalkannya silahkan ya amalannya ada dua satu redaksinya itu sholawat nah, mungkin sebagian pemirsa sudah ada yang hafal yang keduanya doa khusus Nah mungkin satu persatu lah ya saya sampaikan sholawatnya dulu silahkan catat saya ulang-ulang ya nanti tolong diikuti Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuni kalau untuk sendiri tuballighuni kalau berjamaah tuballighuna biha hajja hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Sayyidina Muhammad Hai Alaihi Hai Abdullus salaati Wasallam Hai Alaihi Abdullus salaati Wasallam Bilfin washati wafiatin wasal wa Hai wagillmaram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuni kalau sendirian kalau berjamaah tuballighuna biha hajjah bai'til haram wa ziyarata qabri nabiyyika sayyidina Muhammad alaihi abdul salati wassalam bilutufin wasihatin waafiatin wabulugil wa, afiyatin, wa maram Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. salatan Tubal Atau tubal diguna biha. Hajjah. Baitika haram wa ziyarata qabri nabi yika sayyidina muhammad alaihi abdul salati wassalam bilutufin wa sihatin wa wa maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim artinya Allahumma ya Allah, sholli. Ah, alhamdulillah. Sholli, limpahkan rahmatmu ala Sayyidina Muhammad atas Nabi Muhammad. Salatan dengan rahmatmu tubadli runi yang engkau sampaikan aku atau tu balikguna kalau berjamaah yang engkau sampaikan kami biha dengan rahmat tersebut haji baitul haram beribadah haji ke baitullah yang mulia. Rumahmu yang mulia. Maksudnya Ka'bah yang ada di Masjidil Haram Kota Mekah. Wa dan berziarah kubri kekuburannya nabi Nabi nabimu Sayyidina Muhammad yaitu Nabi Muhammad alaihi atasnya Abdullah Salati Wasalam seutama utamanya sholawat dan salam dilutfin dengan kelembutan kasih sayang wasihatin wa afiyatin. dan sehat walafiat wa bulughil marom dan tercapai cita-cita atau harapannya wa ala alihi wa wasalim. wa Yang kedua, masih salawat juga. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Saya ulangi Saya ulangi Allahumma salim, wasalimwa baliknya nanti di belakang. Ya, Allahumma salim, ala Sayyidina Muhammad, ada dar romli roqiq, pakai pakai Adadar kop, ada dar romli roqiq. اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرمل الرقيق صلاة ترزقنا بها صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق من أهل التوفيق Shalatan tarzukuna biha min ahli taufiq Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adadar ramlir raqiq sholatan, tarzuquna biha min ahli min ahli taufiqah wa tuballighuna wa tuballighuna ziyarat qabrihi ziyarat qabrihi wa qabri Abi Bakrin As-Siddiq wa ziyarat qabrihi wa tuballighuna ziyarat qabrihi betul ya wa qabri Abi Bakr ini Siddiq wa qabri Abi Bakr ini Siddiq wa ala alihi wasallim sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan uh, romli rokik maaf salatan tarzukuna biha min ahli taufiq wa tuballighuna ziyarata qabrihi wa qabri abi bakrin siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adadar romli raqiq salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna ziyarata qabrina qabrihi ya waktu waktu balik kuna kubrihi wa kubri Abi Bakr ini sedek wa ala alihi wa salim wa barik artinya Allahumma sholli ya Allah limpahkan rahmatmu ala sayyidina Muhammad kepada Nabi Muhammad ada dar Romli Rokid sehitungan pasir yang lembut. Nah, sehitungan pasir yang lembut. Ya. Salatan dengan rahmatmu tarzukuna biha. Yang engkau berikan rizki kepada kami dengannya min ahli taufiq menjadi Bagian dari ahli taufik, ahli atau yang mendapatkan pertolonganmu, ya taufik itu kan pertolongan Allah. Pertolongan Allah terutama untuk beribadah, taufik ya, dengan sholawat yang Engkau berikan rizki kepada kami, ya dengannya menjadi bagian daripada ahli taufik wazia wa dan engkau sampaikan kami ziyarat qabrihi ziarah ke kuburnya Nabi wa qabri Abi Bakar ini siddiq dan kuburnya Abu Bakar Siddiq sahabat beliau ya karena di Madinah itu di Masjid Nabawi itu yang dimakamkannya dekat nabi itu cuman dua orang yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq sahabat pertamanya dan Sayyidina Umar bin Khattab sahabat keduanya ya jadi posisi makamnya itu Rasulullah Rasulullah nah kepala Abu Bakar di di sebelah kakinya Rasulullah nah kepalanya Umar di di bahwa kakinya Abu Bakar, jadi posisinya begini: "Tak, tak, tak gitu ya? Tidak, tidak sejajar. Tak, tak, tak tidak begitu. Nah, tapi kepala Abu Bakar ada di samping kakinya Rasulullah. Umar ada di samping kakinya Abu Bakar Siddiq." Kalau nah, eh, ya dengan selawat itu makanya kita memohon kepada Allah agar bisa ibadah haji ke tanah suci Mekah dan berziarah ke kota suci Madinah. Ya, silahkan Amalkan kedua salawat itu. Saya menerimanya dari almarhum almagburlah bapak saya. Ya. Insya Allah asal tadi yakin dan ikhlas secepatnya naik haji. Walaupun menurut aturan manusia seperti yang saya alami tadi sudah tutup, tapi Allah kehendaki bisa ya. Bisa. Ayo baca dulu barang-barang tiga kali Arabnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatan tuballighuni biha hajja baidikal haram. bilutfin wa sehatin wa afiatin wa salamatin. Oh itu ada yang kelewat satu tuh, wa Dengan selamat. Bilutfin wa sehatin wa afiatin wa salamatin. Maaf. Ya. Satu lagi kelewat. Wa salamatin wa marom. Ya. Ayo ya, ulangi. Allahumma yang keras. Salim. stop di situ ada yang kelewat Coba perhatikan. Salatan tarzukuna Bihak min ahli taufiq wa tuballighuna ya. Haja baitikal atiq. Ah ya. Wa tuballighuna hajj baitikal atiq Nah, itu tuh, aduh pantasan tadi saya apa ya karena mentang-mentang udah haji jadi jarang dibaca ya salatan tarzukuna biha min ahli taufiq atik, wa tuballighuna hajj baitikal atiq wa ziyarata qabri nabi uh, wa ziyarata qabrihi ya nah kesananya sama. Ya, saya ulangi. Salatan tarzukuna biha min ahli taufiq ya wa uh, apa? Haja. Nah, ini ini justru yang paling penting. Wa tuballighuna dan engkau sampaikan kami haja beribadah baitikal atik ke Baitullah. Jadi Baitul Atik itu Baitullah yang antik, yang kuno, yang uh, yang bersejarah itu uh, sebutan Baitullah, sebutan Ka'bah itu Baitul Atik, ya. Uh, Salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna hajja Baitikal Atik wa ziyarata qabrihi. Abi Bakrini Siddiq. Nah, sama nanti untuk para pemirsa silakan dibuka di deskripsi ya di deskripsi uh, dan ini insyaallah ada ya, ada ditulis dua salawat itu insyaallah beserta terjemahnya ya, sekali lagi itu saya amalkan setelah saya terima dari ayah saya Almarhum al Alamakbullah Al-Mukarram Kiai Haji Raden Muhammad Sofa Abdul Rahman ya, Itu nama beliau Ayo baca Dua kali lagi Yang keras, yang kompak ya. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajj baitikal haram wa ziyarat qabri nabiyyika sayyidina muhammad alaihi afdalus salati wassalam bilutfin lutfin wa sihhatin wa afiyatin wa wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim اللهم صل على سيدنا محمد على ذا الرمل الرقيق صلاه ترزقنا بها من اهل التوفيق وتبلغنا حج بيتك العتيق وزياره قبر نبيه وقبر ابي بكر الصديق وعلى اله وصحبه وسلم وبارك Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Salatan tuballiguna biha hajja baitikal haram Wa ziyarata qabri sayyidina Muhammad Alaihi abdolus salati wassalam Bilutufin wasihatin wafitin wa wasaln wabul Gillmaram wa ala Ali wasabi wasalm Allahumma Shali a Sayyidina Muhammad ada dar rorilroqiq salaatantarzubun naabiha من أهل التوفيق وتبلغنا حج بيتك العتيق وزيارة قبر قبره وزيارة قبره وقبر أبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وسلم وبارك Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri sayyidina Muhammad عليه افضل الصلاه والسلام بلطف وصحه وعافيه وسلامه وبلوغ المرام وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على Sayyidina Muhammad ada dar rorirroqi salaatantarzukunnaha min ahli taufik Wa Hajabaalba wazita qberhi wa qabri Abi Bakr Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik sekali lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Salatan Tuballighuna biha hajja baitikal haram wa qabri nabiyyika sayyidina Muhammad alaihi afdalus salati wassalam bi وصحه وعافيه وسلامه وبلوغ المرام وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرمر الرقيق صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا حج بيتك العتيق وزيارة قبري فقبري وعلى اله وصحبه وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزياره قبر نبيك سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام بلطف وصحه وعافيه وسلامه وبلوغ المرام وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرمر الرقيق صلاه ترزقنا بها من اهل التوفيق وتبلغنا حج بيتك العتيق وزياره قبره وقبر ابي بكر الصديق وعلى اله وصحبه وسلم وبارك Alamin, Selamat mengamalkannya Dengan penuh keyakinan dan keikhlasan Semoga harapan serta cita-citanya dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala Sekian dan demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh